Perdana Menteri dijadual melakukan lawatan kerja kedua China bagi menghadiri Expo China ASEAN ke-20 KExpo 2023 di Nanning Ahad ini. Wartawan Muhammad Najib Mashur di Nanning ada perinciannya. KExpo yang berlangsung esok sehingga 19 September berpotensi membuka banyak peluang kerjasama dalam pelbagai sektor serta membawa pelaburan masuk ke Malaysia. Pada masa sama, memperkukuhkan lagi hubungan Beijing-Kuala Lumpur yang sudah terjalin hampir 50 tahun. Sejak dilancarkan pada 2004, lebih 300 forum dan mesyuarat peringkat menteri diadakan menerusi KExpo melibatkan bidang kesaling hubungan, kapasiti pengeluaran, urusan-urusan pelepasan kastam dan keuangan. Pelbagai projek turut dijayakan seperti dua negara, Taman Bergembar, China-Malaysia, Pusat Maklumat China-ASEAN dan Perikatan Pengangkutan Multimod China-ASEAN KAMTA. Malah, kini, China dan ASEAN terus mempergiatkan rundingan pembinaan kawasan-kawasan perdagangan bebas China-ASEAN KAFTA versi 3.0. Dalam konteks hubungan Beijing-Kuala Lumpur, China merupakan rakan dagang Malaysia terbesar sejak tahun 2009 dengan jumlah perdagangan sehingga RM487.13 bilion pada tahun lalu. Pelaburan dalam pelbagai sektor dilihat bakal dibawa pulang oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi lawatan kerja sehari ke Bandar Nanning, China 17 September depan. Pastinya pertemuan bersama dengan rakan sejawatan dari China, Li Xiang, akan dapat merealisasikan lagi hasrat pertumbuhan ekonomi berkenaan. Expo China ASEAN yang memasuki edisi ke-20 2023 tahun ini pastinya menjadi satu pentas dan juga platform terbaik untuk kesaling hubungan negara-negara ASEAN dan China dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Malaysia juga turut mengiktiraf negara China selaku rakan dagangan terbaik dunia di Malaysia. Muhammad Najib Mashur, Nanning, China, RTM.